Dak niku lup. Nang dah ngicangan kami, talino daya manusia. Sagala padi, papa rasa. Mau buat carita. Kakita na anak na ucu. Nang dah zaman nang kita musik maju. Musik kamu ha. Ngampakat padi barahu. Kanek kulup. Bukitnya si kampak sembarang ngampak. Bukitnya si panjawat sembarang panjawat. Nyan adat nang dah turun ke kami talino dayak manusia. Mulai ia atak padi baras ayam ecaritai sampai ke kami. Zaman giare kami talino dayak manusia. Tumuh dunia tumuh aturan talino dayak manusia. Sampailah uga kakak segala pemakanan. Pada waktu kuah dayak nang dia pengka tanah, nang dia pengka bumi, masih makat nih segala tumbuh-tumbuhan biasa, umbi-umbian, daun-daun kayu, dan nak barang kuat karak, kuat tangang, kuat kaimu dan sebagainya. Pemainan di dayak pada waktu kuah urang dayak bagasik. Nah, pemainan bagasiknya antara sabaya manusiae, sabaya talino dayak manusia, ada nang manang, ada nang kalah. Empat kasaruga, nek kuluk mobok ke pakarajan manusia, kemudian ia turut. Turut ke dunia, kemudian bapangka gasiknya sabaya saja, biasa-biasa saja. Kemudian bapangka badaya manusia. Tanyata nek kuluk manangihane, nak suah kalah. Ayak-ayak gasik murak pun parabak nang dihe. Lalu sehari, dua hari, katalue, dayak dah mulai wapikir kamuda-kamuda ngen ngahe kami sawalah ingani. Lalu nang ya bapakat sabayat muda el batanya kanek kulup ka urak nang atak ngen tadi ayuk ngen nang atak ngen tadi. Di nape bagar nek kulup padok tukun. Hanya dianggap ayuk biasa. Sampai kemudian nek kulup mabaya basaruh ke rumah katangai. Tapi sanape basaruh kuan nek kulup buka ada makan pemakanan manusia. Ya nek nak umbi-umbian segala kuat ayah saina dok-dok kayu. Tapi nang paling nyaman kanek kulup kuan adalah pangat. Nah, ngian dia pangat. Anak-anak ikan nang dinyuman kabuh. Dinutup badok sari, badok munyit, dan wangi bukan main. Wangi khas nang aromanya membato-bato alami dari dapembuhnya sancan. Pangat damai. Nek kulup merasa wapa makanan nang luar biasa dan ia napi udahnya capi ia. Lalu kemudian ia puang kasaruga, ia minta ke anak ayuk ngayuk ngengen supaya menjawatat dia pangat ngen tadi. Tapi kamu dak manusia pada waktu kua bakata kami mampu sak nagari kita doho ahe nang mau kami te atang kanaun ya ne pamakanane putih apu-apu kapu. Matanya iya, ngen nasi ya kata ne kulit. Dari mai nasinya? Dari baras. Ayam mai jadi baras. Oh, dinutup. Dinutup. Mendisuman. Mai pokoknya. Oh, mau ditanam. Kadek nanama iya, akhirnya ditanam. Ege. Oh, jangan kami, ya kata manusia. Kadek kita ngicangan kami. Nang kita nah padi yang tadi. Nah, kami menjatakan kita pangat. Anak-anak ikat macam pohurak yang dikatnya tadi. Sampailah kemudian anak manusia puang ke dunia yang nanti anak nek kulup lagi atak. Pertama nek kulup yang ngangap muka kokote yang napan kata puntung. Begitu ya turut nak ke dunia nak apa uwe ini di
naap barasi ngin tadi padie ngin tadi ari sote aya ku agi nya taman kapuntung masih uga uih dina apa uih. Akhirnya ya bapikir nya namaan ka kulit kepala kelaminnya nang disebut kulup karena pada waktu kuah masih terjadi seperti kuah nya ngicak sege kaman ka dunia atang ka dunia nya madahat aya mae cara nanam ya mesti bauma mesti ditunu mesti barasih kali dah hidup mesti dirumput kemudian harus diri sama-sama baterima kasih kanang manjawat ia karena iangen pun buke aku nang manjawat ia ya katanya kuluk tetapi adalah nang labih maha kuasa daripada aku kadek bahasa dayak kanayak disebut nek patampak nek pajaji ia nang lehitas man segala alam termasuk manusia. Kemudian padingan di manusia nanam. Tiga hari berikutnya padingan dah hidup, camak, kemudian diurus baik-baik, dinyaga baik-baik, sampai kemudian mereka namuan padingan ada padi dan seperti di nek kulup masan supaya makan padi barahunyan adalah sebuah peristiwa ataupun sebuah kejadian ataupun sebuah acara yang sangat luar biasa. Artinya makan padi barahu adalah makan semua jerih payah manusia. Makan padi barahu bisa menjadi persumpahan kadek misalnya sampai nak makan padi barahu dan lain-lain sebagainya. Dari sebab kualah setiap tahun talino dayak manusia mulaikah tumuh dunia tumuh adat aturan talino dayak nang dinhanik kulup nurunan nang dinjiptat nasib nek patampak nek pajaji tarus unang adate nang dah turun ka kami talino kaman manusia nek unte dikai mantat nek bancina katanya pembunga sampai ke orang-orang tua kami sampai juga ke kami sampai juga ke aku nang maguih marereh segala adat aturannya dan semua adat aturannya aringian begitu matahari tabungkah tabungke maka rajaki akan tabuka komo kepada seluruh talino dayak manusia nangian nang di kami sampean nang dah sampai angkit tetap di kami ingat tadi. Oh sakai agiknya aku ngampakat nak iya kak kita nek kulup nang dah ngantati kami padi baras pamu palok pak gorah nang sampai kami maki sampai saat ini adil kata lino bacuramin kasaruga basingat kajubata dan di angkit puak ke rumah mopok parut segala anak ucuk diri nang akan mencipi padi baras petahunan pakai empat gorah yang tadi cik. Ada karumah ada bau patat nih nang ucuk nang anak nang tuhan nang muda ayan aku ngomong kokyak parut kita maka nak bontok padi barahu asa 2, 3, 4, 5, 6, 7 angin serpa dikokok ke atas batu maka nak bontok padi barahu amenya badi bamangka kaparute.